Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua bagaimana caranya untuk mengumpulkan atau mengurutkan dari video-video yang sudah kita upload ke YouTube ataupun membuat playlist ya teman-teman. Jadi mungkin bisa kalian lihat seperti ini. Ini video dari channel saya yang sudah saya buat playlist teman-teman. Bisa kalian lihat. Kita tunggu sebentar. Bisa kalian klik profil ya untuk melihat playlist yang sudah saya buat. Nah, di sini adalah playlist. Nah, playlist ini yang sudah kita buat di sini video tutorial ada 4 video. Nah, untuk kuliner ada 6 video, juga bisa kalian kumpulkan ataupun yang lain-lain itu mungkin video-video yang acak ya teman-teman. Jadi bisa kalian urutkan seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk membuat playlist ini teman-teman? Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya teman-teman, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng kalian tidak akan ketinggalan pada video-video yang saya upload berikutnya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya teman-teman. Nah, jadi kalian yang ingin membuat playlist ini bisa kalian klik ya, yang klik titik tiga yang sebelah kanan yang pas di video yang sudah kita upload ke YouTube ini kita klik. Nah, setelah itu kita bisa baca di sini simpan ke playlist. Nah, kita klik simpan ke playlist. Jadi kepada kalian video yang mana yang akan kalian tampilkan atau kalian simpan ke playlist, cukup kalian tekan yang titik tiga tadi ya teman-teman. Oke, saya klik ke playlist. Nah, jadi kita harus tahu terlebih dahulu video yang akan kita simpan ini temanya seperti apa. Apakah ini tutorial, apakah ini mungkin kuliner, jadi kalian harus tahu dulu. Nah, setelah itu yang mungkin kalian belum membuatnya, jadi kalian bisa tambah playlist baru. Nah, jadi kalian bisa berikan judul di sini, misalkan video tutorial seperti ini. Setelah kalian seperti ini sudah ditulisnya, bisa kalian klik buat. Nah, seperti ini. Oke, jadi setelah sudah kita membuatnya ini, kita bisa langsung klik yang tombol tiga ini ya. Kita dari awal lagi. Cara mengupload video dari YouTube ke Facebook ini termasuk tutorial teman-teman. Kita klik yang tiga ini, kita simpan ke playlist. Nah, jadi yang kita sudah membuatnya tadi dia akan tersimpan di tutorial ini teman-teman. Nah, seperti ini, kita sudah simpan di sini. Apabila kita sudah menyimpannya di sini, karena saya sebelumnya sudah mempunyai ke playlist yang mencantumkan video tutorial, jadi saya akan klik di video tutorial yang bawah ini teman-teman. Sudah saya kumpulkan dari beberapa video yang sudah saya simpan. Nah, jadi kita klik selesai. Nah, setelah kita klik selesai, kita bisa lihat apakah video yang kita simpan ini sudah berurutan ya teman-teman. Kita klik lagi ini untuk melihatnya teman-teman. Nah, oke, kita akan lihat ke playlist
apakah video ini sudah tersimpan. Nah, sebelumnya tadi ada 4 video tutorial, nah sekarang sudah ada 5 video. Bisa kalian lihat, kita buka. Nah, jadi sudah ada 5 video. Nah, ini cara mengupload video dari YouTube ke Facebook. Ini yang barusan saya upload ataupun saya simpan ke playlist, teman-teman. Jadi setiap video yang mencantumkan judul, apakah itu tutorial, apakah itu jenis kuliner, jadi bisa terkumpul seperti ini. Jadi kepada mungkin teman-teman yang melihat video ini bisa lebih enak, mungkin tidak acak ya teman-teman ya. Oke. Oke, bisa kalian lihat di sini yang sudah saya simpan tempatnya kuliner. Nah, ini ada 6 video teman-teman. Nah, jadi ini sudah tersimpan juga, ada 6 video yang mempunyai judul kuliner makanan ya, seperti ini martabak keju. Jadi macam-macam kuliner yang bisa kalian simpan di playlist. Jadi setiap kalian mempunyai video baru, mungkin mempunyai judul yang macam-macam ya, ada tutorial, ada kuliner, mungkin ada yang jenis lainnya, bisa kalian membuatnya playlist seperti yang sudah saya contohkan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kalian, ataupun juga kalian share ke teman-teman dekat kalian agar juga kalian-kalian juga tahu begini caranya membuat playlist dari video YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.